Kita sekarang berada di satu kawasan pantai di Sungai Johor, di mana keran air sekarang sedang pasang berdekatan dengan jeti Kota Saru. Kita ke depan sikit lagi, kita nak lihat di mana terus guide kita akan bawa kita berjalan ke belah jauh sikit daripada kawasan jeti ini untuk lihat pemandangan yang lebih jauh daripada kawasan jeti. Mungkin ada perbezaan bentuk muka bumi dan geografi dan sebagainya. Jom kita lihat sama-sama. Lihat dari sini ya, ada banyak batu-batuan ya yang unik di kawasan Kota Saru Johor. Jom kita pergi. Ha, di sini anda dapat lihat ya, saya berada di atas satu batu yang berdekatan dengan kawasan pantai atau kawasan air pasang di Kota Saru ni. Tapi bahaya, bulatan hujan ni licin sikit, jadi bahaya. Jadi harap anda berhati-hati jika datang di kawasan ini waktu hujan. Seperti yang diberitahu oleh tour guide di sini, kawasan Sungai Johor ni bukan saja hewan-hewan liar yang mungkin tidak memudaratkan manusia, malah ada hewan-hewan liar yang buas juga ada, seperti buaya. Tetapi pegawai di sini, semua orang yang berkeselamatan di sini akan memastikan keadaan pelancong-pelancong berada dalam keadaan selamat ya, di kawasan Kota Saru Johor. Okey, nak ke jauh sikit, jom. Baiklah, itulah tadi kita berjalan-jalan di kawasan pantai di Kota Saru. Dan kita akan berjalan pulang ke pangkal jalan. Kita akan ke mungkin Hard Rock Cafe lepas ni. Jom kita pergi.